بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pelajaran, inspirasi, motivasi iman dari nabi-nabi yang populer. Ulul azmi minar rusul. Lima nabi, Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Sementara nabi-nabi yang lain jarang kita kupas. Dan ternyata yang sejauh atau sependek yang saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran, ya, munculnya Nabi Musa alaihissalam itu tidak secara tiba-tiba. Ya, memang sudah ada mukaddimahnya ketika Fir'aun mimpi yang membuat dia kalut, membuat dia resah bahwasanya nanti kekuasaannya ini akan terganggu oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Maka dia belingsatan, ya, dia uring-uringan sampai dia perintahkan kepada semua bala tentaranya untuk membunuhi, tidak menyisakan anak laki-laki, ya, pemuda, remaja, anak-anak, bahkan bayi yang dalam kandungan pun harus dibunuh. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam ini, ya, seperti tadi saya sampaikan itu, pendidikan beliau yang paling istimewa, mendapatkan sibghah dari Allah secara langsung, ya, karena pendidikan dari sang ibu kandung yang melahirkannya itu tidak didapatkan secara normal, dalam pengertian beliau sejak bayi, sejak dilarungkan ke Sungai Nil itu, ya, sudah diasuh oleh istri Fir'aun, Raja Mesir. Ya, ibunya hanya datang ke istana itu untuk menenangkan dan menyusui, ya, anak kandungnya yang Fir'aun sendiri tidak tahu kalau ibu ini adalah, ya, ibu kandung daripada bayi yang bernama Musa, Moses. Hanya sampai itu saja kisah Al-Quran. Kaita qarra'ainuha wala tahzan inna laradduhu ilaik wa ja'ilu minal mursalin. Sampai itu saja pendidikan orang tuanya Musa. Tapi orang Musa ini mendapatkan pendidikan sibghah Islamiyah yang luar biasa. Itu justru ketika Musa itu lari ke negeri Madian, ke kampung Madian. Di situ ada Nabi Syu'aib. Ya, satu halaman dalam surat Al-Qasas itu berkisah tentang pertemuan Musa dengan dua putri yang mencari air untuk memberikan minum, ya, gembala atau domba-dombanya. Dan kemudian Musa dalam bahasa kita sekarang mondok atau nyantri selama 10 tahun di negeri Madian itu. Ya, baru setelah lulus dia dinikahkan, dan setelah menikah dia keluar dari Madian setelah 10 tahun membawa istrinya, dan disitulah baru dia kemudian mendapatkan wahyu dari Allah di Tur Sina. Itu kisahnya. Jadi pendidikan yang mendidik seorang Nabi Musa ini justru adalah di tangan mertua yang sekaligus menjadi mentor, ya, bapak ideologisnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kadang-kadang kita suka lewatkan ini cerita kisah-kisah semacam ini. Ini hal-hal yang menurut saya cukup menarik. Jadi Musa itu menjadi ulul azmi minar rusul bukan semata-mata, ya, beliau sendiri, tetapi ada faktor-faktor lain yang membentuk karakter dia, berani melawan kezaliman, kediktatoran, melawan tirani Fir'aun yang luar biasa. Dan itu didapatkan dari mana? Dari sosok mertua. Nah, maka itu bagi para dokter-dokter yang jomblo,
Nah, nanti kalau cari jodoh jangan cuma lihat calon istrinya, bos. Ya, harus juga lihat profil calon mertuanya. Iya kan? Nah, harus pandai-pandai kita. Ya, untuk mencari jodoh dan mencari calon mertua. Kalau calon mertuanya tidak baik, dia tidak bagus, tidak taat beragama, wah repot nanti. Ya, walaupun anaknya ahli ibadah. Nah, harus dua-duanya, ya. Contoh Nabi Musa. Dapat istri, dapat mertua yang baik dan bahkan menjadi mentor spiritual, mentor ideologi yang membentuk karakter Nabi Musa alaihissalam. Nah, kembali kepada tema kita, Nabi Saleh ini adalah berasal dari kabilah Tsamud. Ya. Kabilah Tsamud adalah kabilah Arab Al-Aribah. Dari 25 nabi dan rasul yang kita kenal, disebutkan di dalam Al-Qur'an, 5 nabi itu berasal dari bangsa Arab. Ya, 5. Siapa mereka? Yang pertama adalah Hud, yang kedua adalah Syuaib, yang ketiga adalah Saleh, ya. Tentu saja setelah itu yang keempat adalah Ismail, dan setelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud, Saleh, Syuaib, ya, kemudian siapa tadi? Hud, Saleh, Syuaib, Ismail, dan Nabi Muhammad. Jadi mertuanya Nabi Musa itu orang Arab. Walaupun Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Karena sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bercabang. Anaknya ada Ismail, ada Ishak. Ismail menurunkan suku bangsa Arab, Ishak menurunkan suku bangsa Bani Israel. Ya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemirsa, jadi kaum Tsamud ini adalah berasal dari kabilah suku Arab. Sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, di mana mereka tempat tinggalnya? Yaitu di daerah yang disebut dengan Al-Hijr. Al-Qur'an menyatakan Ashabul Hijr. Mereka pemilik-pemilik atau yang membangun batu-batu. Al-Hijr itu batu artinya. Di mana Al-Hijr? Letaknya posisinya antara Hijaz dan negeri Syam, yaitu di Wadil Qura. Ya. Dan Rasulullah SAW seringkali melewati negeri Tsamud ini, negerinya Nabi Saleh ini, terutama ketika beliau berjalan pergi dan pulang dari perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi Tabuk itu adalah suatu daerah, nama di Yordania, nama wilayah, nama tempat di Yordania. Situ tempat perang yang berkecamuk antara kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung, yang kisahnya itu sangat heroik, yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu adalah Jaisul Usrah. Ya, perang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala langsung pada saat musim paceklik, ya, musim panas, ya, saat susah, ya, perkebunan belum sedang menunggu hasil panen, tapi orang Madinah semua harus keluar, ya. Dan karena belum panen, artinya karena masyarakat agraris waktu itu ekonomi belum bergerak, ya, ekonomi masih lesu, ya, belum ada hasil produksi tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, justru pada saat itu, ya, Allah perintahkan Rasulullah untuk pergi ke Tabuk. Untuk apa? Untuk menghadapi pasukan Romawi Timur. Ya, setelah perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah ini sebelum Fathu Mekah, Nabi juga sudah menghadapi pasukan Romawi Timur, tapi beliau mengutus 3 orang sahabat terbaik untuk menjadi pemimpin panglima komando kaum muslimin saat itu, yaitu siapa? Pertama,
Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, lalu kemudian Abdullah bin Rawahah, yang tiga-tiganya ini gugur di medan Perang Mu'tah. Perang Mu'tah di mana? Sama, di wilayah Yordania, dekat negeri Syam. Karena pangkalan militer Romawi Timur, kekaisaran Romawi Timur terbesar di Asia itu adanya di negeri Syam. Maka daerah Mu'tah, Tabuk itu adalah daerah yang sangat strategis, dan mereka tidak bisa masuk ke wilayah Hijaz ya, untuk apa, membasmi atau memerangi negara Madinah. Itu mereka terlalu jauh jaraknya ya. Nah, pangkalan militer inilah yang diserang oleh kaum muslimin dalam Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Nah, Nabi ketika pergi dan pulang dari Perang Tabuk itu pasti melewati Ashabul Hijr, atau yang disebut dengan daerah ya, Wadil Qura. Ya, mereka orang-orang yang dahulu ahli memahat gunung. Gunung dipahat, Pak. Jadi tempat tinggal, jadi rumah mewah, istana-istana yang megah. Itulah yang salah satu peninggalannya bisa kita lihat, bisa kita saksikan, di antaranya, satu di antaranya, itu bukan satu-satunya. Dulu itu banyak di situ. Ya, gunung-gunung bebatuan itu yang dipahat, dibangun layaknya istana-istana raja besar. Itu adalah Petra. Ya, kalau para sahabat semua yang pernah pergi ke sana itu bisa merasakan, menakjubkan sekali. Ya, bukit gunung batu dipahat sedemikian rupa, itu mirip seperti bangunan istana-istana Romawi. Ya, itu di Petra. Itu salah satunya. Nah, itu yang dilintasi oleh, makanya ada ayat Al-Qur'an mengatakan ya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billaili afala taqilun, surat As-Saffat ya. Kalian itu dahulu ya, melewati jalan itu ya, rumah-rumah, istana-istana besar itu ya, menjadi saksi peradaban kaum Tsamud, menjadi saksi bisu ya, bukan saksi yang masih ada, eksis, enggak, udah mati ya. Tinggal istana-istananya saja, tinggal sisa-sisa, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka itu Al-Qur'an mengatakan apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adhanun yasma'una biha ulaika al-an'am bi'rim mu'attalatin wa qasrim masjid. Itu tinggal istana yang sudah tidak berpenghuni. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena dihukum oleh Allah Ta'ala, dibinasakan mereka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah mengutus Nabi atau seorang Rasul yaitu bernama Salih kepada kaum Tsamud ini, dan Nabi Salih ini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tauhid Uluhiyah ya. Kisah Nabi Salih itu bisa kita temukan di dalam beberapa surat Al-Quran. Yang agak terperinci itu ada di dalam surat Al-Araf yang pertama, surat Hud, surah Al-Hijr. Jadi surat Al-Hijr itu ya, dinamakan Al-Hijr itu mengambil nama dari lokasi wilayah pemukiman kaum Tsamud. Al-Hijr itu ada sebelum surat apa, Al-Isra ya kan, itu ada surat Al-Hijr, kemudian An-Nahl atau An-Nahl dulu, saya lupa ya. Surat apa dulu, Ustaz? Ya, itu bisa kita lihat ya, antara surat Al-Isra dan surat An-Nahl itu ada surat Al-Hijr. Ya, subhanallah. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lagi ada di dalam surah ya, As-Syu'ara. Surat As-Syu'ara. Lalu ada di dalam surah Fussilat. Ya, ini empat surat utama yang menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana kaum Nabi Saleh ini ya, menentang dakwahnya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ya, ada lagi di dalam surat yang lain tetapi tidak begitu terperinci ya, yaitu ada dalam surat Al-Isra, An-Naml, Adz-Dzariyat, Al-Haqqah, surah Al-Fajr yang kita kenal.
wal fajri wa layalin ashr wa syaf wal watar dan sebagainya itu ada. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladhina jabus sakhra bilwad. Disebutkan kaum Tsamud situ. Surah Asy-Syams juga ada ya, wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha apa namanya fa'aqarun naqata ya, ya itu disebutkan di situ surah Asy-Syams. Kemudian ada isyarat sekilas-sekilas ada dalam banyak ayat yang surat yang lain ya, di antaranya At-Taubah Ibrahim, surat Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Ankabut, Sad, Ghafir, Qaf, An-Najm dan Al-Buruj ya. Nah Bapak Ibu Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shalih ini untuk apa? Untuk mengajak mereka menyembah Allah. Dalam surat Al-A'raf dimulai dari ayat 73 ya. Wa ila thamuda akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Tsamud kami mengutus Shalih sebagai saudara mereka. Jadi ini isyarat ya bahwasanya Allah mengutus seorang nabi dan rasul itu dari kalangan mereka. Memang dan Allah menyebutnya Shalih itu sebagai saudara ya bagi kaum Tsamud. Supaya apa? Dakwah ini terasa dekat, dakwah ini familiar, dakwah ini memberikan satu kesan yang positif ya, artinya tidak jauh ya, ketika menyebut saudara kamu, saudara mereka itu artinya apa ya, Nabi Shalih ini adalah masih satu bangsa, satu tanah air, masih satu bahasa dengan kaum Tsamud itu ya. Kalau kita ingat satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, kita ingat Sumpah Pemuda ya. Ya, maka Shalih itu adalah pemuda dari kalangan kaum Tsamud. Ya. Supaya mereka itu bisa menerima ya. Bahwasanya dakwah yang disampaikan itu bukan suatu yang asing ya. Ini disampaikan oleh saudara mereka, ada kedekatan hubungan emosional. Ini yang dibangun, dirajut oleh Allah dalam kisah para nabi dan rasul itu. Ya. Artinya dakwah tidak tiba-tiba datang dari pihak luar. Orang asing, enggak dikenal, tetapi justru berasal dari mana? Minhum atau min anfusihim. Itu selalu bahasa Al-Qur'an begitu. Contoh dalam ketika bicara tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, rasul itu datang dari ya diri kalian sendiri, dari kalangan kalian. Bukan orang asing, bukan orang aneh. Ya. Bukan outsider, tapi insider. Ya. Bukan orang luar, tapi orang dalam. Ya. Yang diajak, diserukan, didakwahkan oleh beliau ini adalah sebagaimana seruan para nabi dan rasul lainnya adalah "Ubudullah malakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah. Ya. Sebab kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana cocok dengan keterangan Allah dalam surat An-Nahl ayat 36 yang menjadi inti dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah ajakan seruan untuk menyembah Allah, mengesakan Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Tuhan sesembahan selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Ya. Allah bekali Nabi Shalih ini dengan mukjizat. Qad ja'atkum bayyinatu mir rabbikum. Ini lanjutan ayatnya. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Ya, Allah telah datangkan untuk kalian ayat bayyinah ya, keterangan yang nyata, mukjizat yang nyata dari Tuhan kalian. Ini loh, hadhihi naqatullah, unta ya. Mereka minta kepada Nabi Shalih
supaya didatangkan apa tanda kebenaran bahwa kamu itu adalah rasul dari Tuhan, utusan Tuhan. Apa tanda kebenaranmu? Dan mereka mengusulkan ya kepada Nabi Saleh, ini dalam satu riwayat, antakhrujalahum iqtarahu alaihi bi antakhrujalahum min sakhratin ayyanuha naqatun. Mereka mengusulkan kepada Saleh agar keluar dari batu-batuan yang cadas, batu-batuan yang ada biasa mereka pahat ya, untuk menjadi istana, istana yang megah, keluar dari situ makhluk hidup. Jadi ini sesuatu yang sifatnya apa? Bertentangan ya. Dari benda mati keluar benda hidup. Bisa enggak? Coba kamu buktikan. Karena keahlian mereka itu ya soal memahat batu. Dan mereka membuat istana itu seperti hidup, Pak, seperti tiga dimensi apa sekarang apa itu? Tiga dimensi apa empat dimensi ya? Itu bisa memahat bukit-bukit bebatuan itu bisa seperti bangunan tiga dimensi, empat dimensi, loh, luar biasa. Nah, mereka tuntut itu. Nah, kalau kita punya teknologi canggih seperti ini, apa teknologi yang Anda punya kira-kira begitu? Sebagai tanda bahwa kamu itu benar dari Tuhan, utusan Tuhan. Ya. Ayo keluarkan dong. Ada benda mati dari benda mati ini batu ini kan benda mati. Ya. Keluarkan dari situ objek yang bisa memenuhi unsur tiga dimensi. Ada kehidupannya, ya, ada ininya macam-macam. Gerakannya, ada suaranya, ada bisa divisualkan, ada suaranya, ada bentuk fisiknya dan sebagainya. Ya. Maka Nabi Saleh terima tantangan itu dan beliau menjanjikan akan apa? Akan membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah. Nah, ketika keluar naqah ya, unta dari bebatuan itu, gunung yang biasa mereka pahat jadi hidup ya, menjadi bentuk bangunan tiga dimensi. Ya, itu keluar unta itu ya, itu sesuai dengan apa yang mereka minta. Tapi justru kemudian mereka mengatakan mereka apa lakukan? Mereka lakukan perbuatan makar. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Ya. Ketika keluar unta itu, Nabi Saleh bilang kepada kaumnya, kaum Tsamud, "Biarkan unta ini makan di ya, dari hasil bumi yang Allah sediakan untuk kalian. Biarkan unta ini makan bebas ya, minum. La tamassuha bisu, jangan kalian sentuh, jangan sakiti dia unta ini. Fa ya'khudzakum 'adzabun alim." Kalau kalian sakiti unta ini, kalian akan mendapatkan siksa yang pedih. Al-A'raf ayat 73. Itu ujungnya. Ya, subhanallah. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan. Kok naqah itu diidofatkan kepada Allah? Naqatallahi wa suqyaha, ya. Kalau surat Asy-Syams itu kan ya, ada kita ayat sering kita baca, naqatallahi wa suqyaha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Kenapa itu disebut naqatullah, untanya Allah? Ya. Dia apanya Allah? Kenapa unta itu dinisbatkan kepada Allah? Ta'ziman li sya'niha. Untuk memberikan kesan pengagungan ya, mukjizat itu karena dia berasal bersumber dari Allah dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti unta itu adalah anak Tuhan, bukan. Atau dilahirkan oleh Allah, bukan. Tetapi itu adalah bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keluarnya unta yang memiliki tiga dimensi itu, hidup, nyata, real, makan, minum, kencing dia, keluar air susunya pula. Nanti kan ada kisahnya itu lanjutannya. Mereka harus berbagi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kana tasrab bin bi'rin muayyanah yauman walil qaumi yaumun akhar. Ya. Dalam kisah tentang unta itu,
unta itu minum dari satu sumur pada hari tertentu, dan di hari yang lain kaum Samud itu mengambil air dari sumur itu. Nah, ini dibagi. Jadi ada pembagian hari, giliran digilir ya, mana waktu hari untuk minum unta ini, mana waktu hari kaum Samud itu mengambil air ya, menyimpan dan mereka bawa air itu untuk kepentingan kehidupan mereka sehari-hari ya. Di mana ayat itu disebutkan? Di dalam surah Al-Qamar dan surat As-Syu'ara. Nah, ini soal pembagian hari ya, kapan dari sumur itu ini khusus minumnya unta, dan hari apa bagi kaum itu minum dari sumur itu. Di dalam surat Al-Qamar ya disebutkan ayat 28, wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtadar. Fanadainahum ya, itu disebutkan apa? Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya air ini, sumber air ini itu menjadi qismatum bainahum, dibagi hari untuk kalian kapan, dan hari untuk unta ini minum kapan. Demikian pula dalam surat As-Syu'ara 155 disebutkan, hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumim ma'lum. Ya, pembagian hari itu masih berkaitan itu. Nah, maka itu ya, Nabi Saleh setelah mendatangkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah mendatangkan mukjizat seperti yang mereka minta, bahkan lebih dahsyat. Kalau cuma mahat batu gunung ya jadi istana itu biasa ya, itu bukan makhluk hidup, tapi memang punya dimensi-dimensi seperti ya, dia nyata keren gitu. Tapi ini makhluk hidup betulan, keluar dari batu, dari benda mati. Ini kan lebih dahsyat ya, luar biasa. Mereka tercengang ya. Nah, maka Nabi Saleh mengingatkan kepada kaum Samud nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak telah digelontorkan oleh Allah kepada mereka. Supaya apa? Tujuannya supaya mereka ini sadar. Nah, di sini penting nih. Jadi para dai ya, mau apapun profesinya, keahliannya, dia harus selalu mengajak umat ini, kawannya, koleganya, sahabatnya, keluarganya, untuk mengingatkan kita semua ya atas nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Maka Nabi Saleh mengingatkan mereka bagaimana? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Surah Al-A'raf ayat 41, ayat 74 itu ya. Ingatlah ya, ketika Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh jadikan kalian ini sebagai khalifah, sebagai penguasa-penguasa, sebagai pengelola bumi, setelah hancurnya kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad sudah hancur. Ya. Jadi setelah hancur satu kaum, Allah berkehendak untuk memunculkan kaum lain untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi. Tetapi mereka ini silih berganti dimunculkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ya, tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak ingat, bahkan ingkar terhadap nikmat Allah yang begitu luar biasa. Mereka terus mengingkari, dan silih berganti itu pula mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Sebagai peringatan bagi umat manusia yang datang setelah mereka. Ya. Maka itu Nabi Saleh itu mengingatkan kaum Samud, itu loh, lihat. Ya. Kaum 'Ad. Ya. Yang diserukan, didakwahkan oleh Nabi Hud, sama-sama bangsanya dengan kalian, bangsa Arab. Ya kan? Hud, Saleh, Shu'aib, Ismail, Muhammad, itu 5 nabi dari bangsa Arab.
Mereka sama-sama bangsanya dengan kita, bahasanya dengan kita, warna kulitnya sama dengan kita, adat istiadatnya sama dengan kita. Mereka dulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau menyadari, belajar dari kesalahan dan kekeliruan orang sebelum kalian? Mestinya kan jadi pelajaran. Ya. Apalagi Allah sudah menjadikan kalian ini sebagai apa? Khalifah setelah hancurnya kaum 'Ad. Ya. Dan Allah tempatkan kalian wa bawwa'akum fil ard. Allah berikan kalian potensi yang dahsyat. Bawwa'akum fil ard. Bagaimana potensi itu? Tattakhidhuna min suhuliha qusura. Kalian bisa jadikan ya dari apa namanya batu-batu itu menjadi istana-istana. Kalian pahat gunung-gunung, wa tanhitunal jibala buyuta, menjadi rumah-rumah. Fadhkuru ala Allah. Ya, rumah itu kan perlu ventilasi ya, Pak ya. Perlu sirkulasi udara, perlu stabilisasi apa namanya? Tahan gempa. Kemudian macam-macam itu teknik itu urusannya insinyur ya, teknik sipil. Gimana mestinya rumah itu dibangun konstruksi itu. Tapi dari gunung itu mereka bangun rumah itu sirkulasi udara tidak terganggu, bagus, dan cahaya matahari bisa masuk. Ya, sehingga orang bisa hidup di situ, bisa nyaman di situ, bisa berkegiatan di situ. Ini kan luar biasa. Ya, bukan hanya keahlian, kepandaian mengkonstruksi bangunan, tetapi juga mereka punya keahlian teknologi bagaimana sirkulasi udara, cahaya matahari bisa masuk, ya tidak pengap, kemudian tidak apa lembab, itu semua bisa mereka ciptakan. Bayangkan, itu ribuan tahun yang lalu, ya ini sudah diciptakan, sudah mereka buat sedemikian rupa. Fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, maka selalu diulang pesan Allah, la ta'thau fil ardi mufsidin. Kalau dalam ayat yang lain surat kisah tentang Nabi Nuh, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiya. Nabi Hud, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nabi Shu'aib juga sama. Ya, pesannya adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di situ maksudnya? Ya, sementara tafsir yang dimaksud dengan al-fasad fil ard itu adalah mencakup tiga hal. Satu, perbuatan dosa atau maksiat. Yang kedua, kezaliman, ya itu al-fasad, ya yang dimaksud fasad itu perbuatan dosa, kezaliman terhadap sesama, kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap lingkungan hidup, itu bagian dari fasad, bukan fasad rumah ya, itu istilah fasad rumah itu buat teknik sipil, itu artinya apa itu? Buat gambar depan belakang itu fasad-fasad itu ya. Nah, tapi yang disebut fasad dalam Al-Qur'an ini adalah mencakup tiga hal. Satu, perbuatan dosa. Yang kedua, permusuhan, agresi kepada sesama, ya, kepada alam, alam lingkungan hidup ini kita serang, ya. Kita musuhi dengan cara bagaimana? Ya, eksploitasi yang berlebihan, ya. Kita apa rusak alam ini, itu bagian dari apa? Permusuhan kita kepada alam semesta. Kalau kita memusuhi alam semesta, maka berarti kita ikut memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah ciptakan bumi ini seimbang. Allah cukupkan sumber daya yang ada di muka bumi ini untuk manusia sampai hari kiamat. Ya. Kalau kita salah, kalau ada manusia itu kelaparan, busung lapar, malnutrisi dan lain sebagainya, itu bukan salah Allah, Bos. Ya, Allah sudah ciptakan semua cukup.
sawaan lisailin. Itu surat Fusilat mengatakan cukup bagi semua makhluk dari awal diciptakan manusia sampai hari kiamat. Berarti kalau ada manusia yang kelaparan, bos, salah siapa? Salah kelola manusia, termasuk dia merusak lingkungan hidup, ya, tidak memperhatikan aspek ramah lingkungan, ya, bangun sembarangan dan lain sebagainya sehingga merusak alam ini, itu bagian dari al-fasad dan kezaliman. Zalim kepada rakyat, zalim kepada bangsa, ya, menjual bangsa ini, menjual harga diri bangsa, ya, itu perbuatan zalim. Dan salah satu perbuatan zalim yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Jadi yang disebut dengan fasad itu ada tiga. Apa tadi? Perbuatan dosa. Dosa apa saja? Dosa besar, dosa kecil, itu kita berarti turut merusak bumi. Dosa. Ya. Apa? Dosa misalnya syirik udah jelas. Kemudian apa? Durhaka pada orang tua, itu dosa. Ya. Makan harta riba, dosa. Makan harta anak yatim, dosa besar. Ya, berzina, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Kalau kita lakukan dosa-dosa ini, berarti kita turut merusak muka bumi ini. Ya. Kenapa demikian? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, atau dalam kisah saleh ini adalah wa la ta'thau fil ardi mufsidin. Ya. Kenapa muncul virus COVID-19? Ya, Pak dokter ini yang bisa menjelaskan. Kenapa? Ya karena manusia ini salah satu di antaranya ya jorok, makan apa aja. Menghalalkan semua jenis binatang. Ya, sehingga menimbulkan virus penyakit yang sekarang kita rasakan. Ya, nauzubillah min zalik. Itu juga perbuatan fasad fil ard. Ya. Bahaya sekali. Sekali keluar fasad fil ard, itu efeknya sampai seumur hidup, sampai hari kiamat mungkin akan ada terus virus itu. Ya. Nah, kemudian ada tantangan dari kelompok orang-orang yang sombong. Nah, al-mala. Al-mala ini adalah kelompok elit. Ya, elit politik, elit ekonomi, elit sosial, ya, yang memegang kendali kuasa suatu negeri, itu elit namanya al-mala. Qalal mala'u min qaumi fir'aun. Nah, itu kaum Fir'aun. Siapa elitnya? Elitnya ada Qarun, ada Haman, ada Bal'am, ada Fir'aun. Ini pengendalinya. Ya. Nah, siapa al-mala' di kalangan kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum at'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, ini tantangan. Ya, pertanyaan dari orang-orang yang sombong kepada orang-orang yang lemah. Ya, apakah kalian, wahai orang-orang yang du'afa mustad'afin? Apa bedanya du'afa dengan mustad'afin? Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau du'afa, ya, itu bermakna natural. Ya. Dia lemah karena natural. Karena kondisi, ya, yang ada. Tapi kalau mustad'afin lilladzina istud'ifu, mereka lemah karena dilemahkan. Itu bedanya. Dilemahkan, dipinggirkan, dimarginalkan. Itulah kaum mustad'afin. Ya, mestinya kalau diperlakukan adil, setara, ya, tidak diskriminatif, diberikan kesempatan yang sama, mereka bisa kuat. Tapi ya disumbat. Ya, kesempatan itu yang setara, ya. Maka mustad'afin ini dikatakan apa? Apa pendapat kalian tentang Saleh? Apakah benar dia itu adalah rasul diutus dari Tuhannya? Orang-orang mustad'afin mengatakan, "Iya. Kami percaya dan beriman kepada apa yang telah diutus oleh Allah kepada dirinya." Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Saleh ini kemudian membantah, ya, mengingkari, seraya mengatakan qalal ladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kalau kalian beriman, kita kafir. Kita kafir kepada apa yang dibawa oleh Saleh itu. Kita enggak meyakini dia itu adalah nabi atau rasul. Ya. Maka itu apa yang menyebabkan mereka ini tidak mau beriman? Mereka punya banyak alasan, 1001 alasan. Seperti disebutkan dalam salah satu surah Al-Qur'an, surah Al-Qamar. Kadzabat Tsamud bin Nudzur faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Satu alasan mereka. Ya. Kok yang diutus rasul kepada kami itu manusia dari golongan kita? Dia enggak punya kelebihan apa-apa dari kita. Kita sama dengan dia. Ya. Jangan ada yang mengklaim bahwa dirinya ini mendapatkan titah atau wahyu dari Allah. Jangan-jangan dia mengklaim itu hanya jadi alasan untuk bisa mengendalikan dan mengatur kita-kita ini. Kita jadi budaknya dia. Nah, kita enggak mau. Emang siapa dia Saleh? Ya. Dia enggak ada lebih unggul daripada kita. Ini rata-rata semua kaum para nabi dan rasul terdahulu mengatakan demikian. Ya. Itu sama-sama manusia kok dengan kita. Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Apakah telah disampaikan kepada dirinya peringatan? Ya, atau wahyu itu di antara kita hanya dia saja yang terpilih. Bal huwa kadzdzabun asyir. Oh, itu orang pendusta. Ya, na'udzubillah min zalik. Nah, itu jawabannya. Maka Nabi Saleh mengatakan apa? Ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. As-Syu'ara 144-145. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Sungguhnya aku ini adalah rasul, ya, yang dipercaya untuk mengemban risalah ini, diutus aku kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah lalu ikuti aku. Ya, Nabi Saleh enggak bilang sembahlah aku. Ya. Jadikan aku dipertuan oleh kalian, tidak. Tapi sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuh kepada hukum Allah, dan ikuti nasihatku. Taati nasihatku. Ya. Nabi dan Rasul itu bukan ingin cari kekuasaan, bukan ingin cari jabatan. Tapi tugas mereka adalah ingin menyelamatkan manusia dari kehancuran. Ya. Maka itu mereka minta hanya satu, takwalah kepada Allah dan taati nasihatku. Aku tidak minta kalian upah dari kalian, upah enggak. Upah aku itu adalah, ya, hanya aku minta dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Pahala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat berikutnya mengatakan apa? Atutrakuna fi mahahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin طلعها هضيم وتنحتون الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون. Masya Allah. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah taala, di situ disebutkan, ya, bagaimana Nabi Saleh berhujjah di hadapan kaumnya, kaum Tsamud, dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 146 sampai ayat 152. Nah, itu. Atutrakuna fi ma hauna aminin. Ya, atutrakuna fi ma hauna aminin fi jannati wa uyun. Apakah kalian ini dibiarkan begitu rupa? Ya, untuk apa? Tutrakuna fi ma hauna aminin. Kalian dibiarkan seperti itu untuk apa?
Tidakkah kalian belajar dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian? Apakah kalian akan tinggal di tempat ini selama-lamanya dengan aman? Ya. Menikmati kebun-kebun, jannat, uyun, mata air, wazuru', tanaman-tanaman, ya. Pertanian-pertanian, wanakhlin, apa? Kurma tal'uha hadim. Ya, subhanallah. Kurma yang bagaimana? Ya, kurma yang lebat, ya, mayangnya. Wa tanhituna minal jibal, kalian kemudian memahat dari gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah yang mewah. Kalian bisa tinggal di dalamnya, ya, yang rumah itu menjadi rumah yang kokoh. Fattaqullaha wa ati'un, takwalah kalian kepada Allah dan taati aku. Wa la tuti'u amral musrifin, jangan kalian mengikuti perintah orang-orang yang berbuat israf, pemimpin-pemimpin yang musrifun. Nah, di antara tafsirnya, al-musrifun itu adalah pemimpin yang berakhlak buruk, suka melampaui batas dan suka berbuat israf. Israf itu apa? Wala takunu minal musrifin, ya kan? Al-Quran mengatakan wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi kalau ada pemimpin yang suka, ya, berlebih-lebihan, suka menjual, melego, ya, apa namanya, kekayaan alam tidak disisakan buat anak cucu nanti generasi selanjutnya, nah itu masuk dalam kategori amrul musrifin. Ya. Padahal sudah diingatkan, kalian ini enggak akan selama-lamanya. Ingat dong anak cucu. Ya, ada kebun, ya, ada jannat, ada mata air, ada tanam-tanaman, ada pertanian dan sebagainya itu. Ingat bagaimana kelangsungan ini, kalau saya memahami ayat ini menarik. Itu ingat dong, sustainable development itu harus kalian pikirkan. Itu zaman dulu itu, Nabi Soleh ribuan tahun yang lalu bilang, jangan kalian israf, hambur-hambur, berlebih-lebihan. Ya, mau dihabisin semua kekayaan alam itu yang ada di bumi kalian ini. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, merusak bumi dan tidak mau memperbaiki. Nah, biasanya begitu. Orang habis nambang dibiarin pergi. Akhirnya apa? Mencemari lingkungan. Jadi apa namanya itu, terbengkalai, jadi rusak alam ini. Ya. Itu biasanya begitu. Nah, ini sudah diingatkan, alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Perbuatan merusak di muka bumi itu paralel atau sejajar dengan perbuatan dia tidak mau melakukan islah. Ya, tidak mau beramal soleh. Kenapa? Karena mereka suka berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Yufsiduna fil ard wa la yuslihun, dan tidak mau beramal saleh. Ya. Nah, itu mujadalah ataupun bagaimana Nabi Soleh ini memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya. Nah, lalu kemudian apa yang diterangkan di sini, jawaban dari kaum Soleh apa setelah diberikan peringatan? Ya, ingat, jangan kalian ikuti perintah orang-orang pemimpin-pemimpin yang buruk, yang melampaui batas. Apa jawaban mereka? Qalu innama anta minal musahharin. Ya, mereka berkata, kalian itu, kamu itu adalah termasuk orang-orang yang kena sihir. Ya, orang yang terkena sihir. Ya, jadi ngomongnya ngaco. Nah, dibilang, jadi orang yang ingin memberikan perbaikan, memberikan usulan baik untuk menyelamatkan negeri dan bangsa, itu dibilangnya kena sihir, maka ngomongnya ngaco. Ya, itu kata kaum Tsamud kepada Nabi Saleh, "Ma anta illa basyarum mitsluna." Ya. Kamu itu sama aja dengan kita. Enggak ada bedanya.
kamu itu tidak lain sama manusia seperti kita. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin. Mereka minta lagi ya bukti bahwasanya saleh itu adalah benar. Ya, di sini mintanya bukan minta mujizat lagi karena mujizat sudah ya, sudah dibuktikan. Tapi mereka langgar. Mereka menyembelih, mereka sembelih unta itu. Ya. Maka diberikan peringatan-peringatan lagi sampai ujungnya fa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin, berarti itu menantang untuk turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, maka turunlah azab Allah diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 78 sampai 79, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Maka mereka mendapatkan siksa berupa apa? Ar-rajfah, guncangan bumi, gempa bumi yang dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka ya menjadi hancur ya di rumah-rumah mereka. Sebenarnya bentuk siksa yang di Allah timpakan kepada kaum Nabi Saleh ini ya, itu ada beberapa macam. Di dalam bahasa Al-Qur'an itu ada rajfah, ini untuk kaum Samud ya. Ada rajfah seperti tadi Al-A'raf ayat 78. Yang kedua ada bentuk itu as-soihah, suara petir, sambaran petir yang menghancurkan apa telinga ya. Jadi selain gempa bumi juga as-soihah, suara petir yang menyambar yang menghancurkan gendang telinga ya. Kemudian ada ayat yang menyatakan apa, al-adzab falamma fa akhadhahumul adzab inna fi dzalika laayatan wama kana aktsaruhum mu'minin. Atau dalam surat An-Naml, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Itu ayat 52 surat An-Naml. Atau sa'iqatul adzab. Nah, itu bermacam-macam istilah Al-Qur'an tapi intinya satu. Ar-rajfah, pertama bumi yang berguncang hebat menghancurkan bangunan-bangunan mereka yang mereka bangun. Sekarang yang ada di sana itu di wilayah Wadil Qura itu hanya sisa-sisanya yang selamat. Itu aja udah hebat. Gimana kalau dulu itu masih ada utuh semuanya? Oh, bisa dibayangkan, luar biasa. Ya. Itu sudah hancur kebanyakan. Itu yang ada sekarang tinggal sisanya itu di Petra. Itu semuanya, semuanya hampir semua hancur karena ada ar-rajfah. Kemudian penduduknya mati semua tidak tersisa. Kenapa? As-sayhah. Ya, sebelum mereka disiksa dengan dengan gempa bumi yang dahsyat itu apa, timbul suara petir yang menghancurkan telinga. Nah, itu. Maka rumah-rumah mereka akhirnya kemudian apa? Khawiyatun. Ya, hancur. Rumah-rumah mereka hancur disebabkan apa? Perbuatan mereka yang zalim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang menarik di dalam kisah Nabi Saleh ini bersama kaumnya, itu adalah nasihat dari Nabi Saleh, ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi. Aku telah sampaikan risalah dari Tuhan. Aku berikan nasihat kepada kalian dengan tulus, tapi kalian tidak suka orang-orang yang memberikan nasihat. Nah ini, hati-hati ya, kalau kita jadi penguasa, jadi pemimpin, kalau ada orang memberi nasihat, kita harus terima. Ya, memang antara kritik dengan nasihat memang agak beda-beda tipis. Tapi sebenarnya kritikan bisa juga kita sampaikan dalam bentuk nasihat untuk perbaikan. In uridu illal islah. Itu prinsipnya kan seperti itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala. Kita memberikan nasihat kepada pemimpin itu menjadi suatu kewajiban. Apa kata Rasulullah? Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat.
Kulna liman, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, buat siapa aja nasihat itu? Qala lillahi wali rasulihi, ya, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Lima nasihat ditujukan. Satu, nasihat untuk Allah, untuk membela agama Allah. Yang kedua, nasihat untuk membela Rasulullah SAW, kemuliaannya, kehormatannya, termasuk keluarga dan sahabatnya. Yang ketiga, untuk kitabullah, nasihat untuk kitabullah apa? Menasehati umat untuk apa namanya, konsisten, komitmen kepada petunjuk Al-Quran, ya, beramal dengan petunjuk Al-Quran. Itu adalah nasihat li kitabihi. Kemudian apa yang keempat? Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Jadi nasihat itu harus kita sampaikan. Nah, itulah fungsinya amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka itu, ya, jangan sampai kita mengulangi watak, sifat, karakternya siapa? Kaum Tsamud. Mereka tidak suka orang-orang yang memberi nasihat. Ya, la tuhibbunan nasihin. Nah, itu. Apa yang menyebabkan mereka ini sampai sedemikian rupa, ya, melakukan kerusakan-kerusakan? Satu ayat yang menarik untuk kita kaji adalah itu surah An-Naml ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di negeri kaum soleh tinggal itu terdapat 9 tokoh yang selalu berbuat maksiat di negerinya. Ini pemimpin. Pemimpin kalau maksiat lebih bahaya dampaknya daripada rakyat kecil, rakyat biasa bermaksiat. Ya, rakyat kecil mencuri, hukumannya udah jelas, udah tahu. Tapi kalau pemimpin mencuri, ngasih contoh jelek, itu hukumannya bisa berkali-kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat, karena dia pemimpin. Gak pantas dia begitu. Kalau rakyat kecil mencuri, mungkin ada alasannya. Tapi kalau pemimpin, apa yang kurang? Gaji sudah, tunjangan sudah, rumah dinas ada, mobil dinas ada, tunjangan HP ada, bos. Ya, fasilitas transportasi kelas 1, mau pesawat, mau kereta, mau naik darat, dan lain sebagainya. Apa yang kurang? Maka kalau dia masih mencuri juga, korupsi juga, sudah hukum mati saja. Ya, enggak usah potong tangan lagi. Hukum mati orang seperti ini. Pemimpin. Ya, beri jadi contoh. Rakyat kecil mencuri mungkin ada alasannya, walaupun sama-sama buruk, maksiat kepada Allah. Ya. Tapi kalau pemimpin, enggak ada ampun. Nah, ini perbuatan ini yang diprovokasi oleh 9 pemimpin elit yang ada di negeri Tsamud. Kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Mereka berbuat kerusakan, selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, melakukan permusuhan dan kezaliman-kezaliman merajalela. Ya. Wala yuslihun, dan tidak mau beramal saleh, tidak mau memperbaiki diri, ya, dirinya maupun negerinya. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahirna mahlika ahlih wa inna lasadiqun. Kaum saleh berkata, wahai saleh, mari kita bermubahalah dengan menyebut nama Allah. Ya, ini orang kafir mubahalah juga ngajak, ya, taqasamu billah. Jadi aneh juga ini. Sebut nama Allah, ayo kita mubahalah deh. Kami akan membunuh, ya, Saleh dan keluarganya. Kami akan berkata kepada kaum kerabatnya bahwa kami tidak tahu menahu tentang orang-orang yang membunuh Saleh dan keluarganya. Sungguh kami adalah orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar. Wa makaru makran wa makarna makraw wa hum la yas'urun. Ya. Mereka kaum saleh itu mengatur tipu daya, maka Allah membalas tipu daya mereka itu tanpa mereka sadari. Jadi kalau sudah Allah turun tangan,
Ya, Allah membuat siksa kepada orang-orang kafir. Itu enggak ada yang bisa menahan dan tidak ada yang bisa meringankan dosa-dosa mereka. Ya, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita. Kisah-kisah Nabi dalam Al-Qur'an ini harus menjadi apa? Pelita ya, menjadi manarah bagi kita untuk menerangi jalan kehidupan kita, menjadi inspirasi dalam berdakwah, menjadi inspirasi untuk membangun negeri kita, menjaga kita punya ketahanan nasional, menjaga kita punya potensi sumber daya alam, jangan berbuat kerusakan. Ya. Kisah Nabi Saleh ini juga memberikan kita inspirasi bagaimana kita harus menjauhkan negeri kita ini dari oligarki. Ya, oligarki. Ini penyebab rusaknya suatu bangsa, suatu negara itu adalah ya, oligarki yang serakah, rakus. Yang itu dalam kisah Nabi Saleh itu diwakili, disimbolkan dengan tis'atu rohtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. 9 elit pemimpin yang suka berbuat maksiat dan menebarkan maksiat merajalela, dan tidak ada yang berani untuk membantah apalagi menghentikan perbuatan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.